Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan tentang salatul Jumat. Maka malam hari ini akan kita bahas tentang salatul jamaah. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah mengatakan, wassalatul jama'ati wassalatul janazati fardu kifayatin. Dan salat jama'ah, juga salat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Karena dalam ilmu fikih ada istilah fardu ain, ada istilah fardu kifayah, ada istilah sunnah. Adapun fardu ain adalah kewajiban yang berkaitan dengan setiap orang, perorangan. Seperti kewajiban sholat lima waktu, setiap orang muslim dia wajib melakukan sholat lima waktu per orang. Jadi tidak bisa kita katakan, oh karena di rumah sudah ada yang sholat subuh berarti cukup perwakilan gitu ya. Tidak bisa, itu kewajiban fardu ain, setiap orang wajib melakukannya perorangan. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu dikatakan kifayah itu dari bahasa Arab yang bermakna kafa yakfi kifayatan, cukup. Begitu. Artinya itu di bahasa Indonesia kan kifayah itu cukup. Jika ada beberapa orang muslim yang melakukan kewajiban tersebut, maka dianggap cukup sehingga yang lainnya gugur kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Contoh seperti jihad membela agama Allah. Kalau sudah berangkat sekelompok orang, maka yang sisanya itu gugur kewajibannya. Seperti misalnya salatul jenazah, mensolati jenazah. Kalau sudah ada orang yang mensolati jenazah, maka yang lainnya yang tidak ikut gugur kewajiban. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Adapun sunnah, maka ini tidak sama dengan fardu. Karena fardu itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Berbeda dengan sunnah, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa atau tidak disiksa. Tidak ada ceritanya orang disiksa karena meninggalkan sholat duha misalnya, atau meninggalkan sholat terawih. Buktinya kan banyak yang tidak terawih, menandakan bahwa terawih itu tidak wajib, sunnah. Yang melakukan mendapatkan pahala besar, yang tidak melakukan tidak disiksa, tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala. Jadi ada fardu ain perorangan, ada fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka sisanya ini gugur kewajiban. Yang terakhir ada sunnah.
Dikatakan wasalatul jamaah, dan salat berjamaah, yang dimaksud salat berjamaah di sini yaitu al-jamaah fil maktubah. Al-jamaah fil maktubah, berjamaah di dalam melakukan salat lima waktu. Zuhur berjamaah dalam melakukan zuhur, berjamaah di dalam melakukan salat asar, maghrib, isya, subuh, berjamaah melakukan lima waktu ini. Fardu kifayah adalah fardu kifayah, hukumnya wajib tapi yang kifayah, seperti yang kita jelaskan tadi. Adapun sholatnya sendiri, sholat duhurnya sendiri, asarnya sendiri, maghrib, isya, subuhnya sendiri, itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain, itu perorangan wajib melakukan. Karena itu di sebagian kitab-kitab tidak menyebutkan sholatul jamaah karena takut dikira akhirnya sholat itu hukumnya fardu kifayah. Tapi mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, al-jama'atu fil maktubah, berjamaah di dalam sholat lima waktu itu hukumnya adalah fardu kifayah, begitu ya, biar tidak salah paham. Al-jama'atu fil maktubah dan seterusnya dikatakan sunnatun. Jadi di dalam madhab kita Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i, hukum berjamaah di dalam sholat lima waktu ada dua pendapat. Sebagian kelompok madhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah, artinya kalau di satu tempat daerah tidak ada sholat berjamaah di situ, maka semuanya menanggung dosa. Kelompok yang kedua daripada madhab Imam Syafi'i mengatakan berjamaah di dalam sholat lima waktu itu hukumnya sunnah, berarti kita harus mengadakan sholat berjamaah di daerah-daerah sekiranya syiar sholat berjamaah itu nampak. Ya, syiar sholat berjamaah itu nampak. Pendapat pertama mengatakan fardu kifayah, kalau tidak ada sholat berjamaah di dalam satu daerah maka mereka berdosa. Pendapat kedua mengatakan sunnah, bersumber daripada Alkitab was sunnah, daripada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari wa Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat al-fadh. Fadh itu salat munfarid sendiri. Perbandingannya bi 27 darajah, 27 derajat. Ada riwayat kedua yang mengatakan bukan 27 tapi 25 derajat. 25 derajat. Jadi beda antara orang yang melakukan sholat maghrib misalnya atau sholat isya berjamaah dengan yang sholat sendiri. Oleh karena itu para guru-guru, para ulama pada zaman dahulu itu kalau sudah tidak ada orang yang ngoncoi sholat berjamaah, nemeni sholat berjamaah, itu kadang-kadang sampai bayar orang. Orang diajak supaya wudhu kemudian sholat bersama dia, biar tidak sholat sendiri, kemudian dikasih uang. Kenapa? Karena mereka tahu fadilah, keutamaan orang sholat berjamaah itu lebih tinggi daripada sholat sendiri. Salat sendiri, kalau kita kan tidak begitu memperhatikan masalah gini-gini ya, yang penting sholat. Kalau orang dulu tidak berusaha, tidak sholat kecuali berjamaah. Bahkan di antara mereka seumur hidupnya tidak pernah sholat sendirian. Seumur hidup, mulai balek sampai meninggal,
tidak pernah terlihat dia sholat sendiri. Dan itu satu kebanggaan bagi orang-orang dulu. Kalau tidak pernah sholat sendiri itu kebanggaan. Kalau kebanggaan kita kan urusan duniawi begitu ya, harta atau jabatan atau apapun. Kalau mereka itu kalau tidak pernah sholat fardu sendirian itu mereka bangga. Kenapa? Karena mirip dengan kisah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah sholat sendirian. Beliau pasti sholatnya berjamaah. Nah, sehingga dikisahkan ada seseorang, ini insya Allah pernah Ana ceritakan ini. Ada seseorang, dia itu ketinggalan sholat berjamaah. Dia sampai ke masjid misalnya, ternyata sholat berjamaahnya sudah selesai. Akhirnya dia ingat hadis yang mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah, perbandingannya itu 27 derajat. Maka dia tidak berusaha sholat berjamaah, tapi sholat yang dia lakukan diulang 27 kali biar sama begitu ya. Delok maghribe wis entek buyar. Oh, sholat ijen maghrib, setelah salam sholat lagi, sholat lagi sampai 27 kali supaya menyamai orang-orang yang sholat maghrib berjamaah misalnya. Di malam hari orang ini tidur, di dalam tidurnya dia bermimpi menaiki seekor kuda, tapi kudanya itu pincang. Naik kuda, kudanya pincang, jalan. Tidak lama teman-temannya yang tadi sholat berjamaah datang menaiki kuda-kuda, kemudian nyalep dia. Dia mau ngejar tidak bisa, padahal podo-podo numpakku kuda. Sing sholat berjamaah buanter jarane, yang dia ini jarane tidak bisa banter. Berusaha ngejar tapi tidak mampu. Setelah bangun daripada tidurnya dia sadar, ternyata sholat 27 kali yang dia lakukan itu tidak sama dengan sholat satu kali yang dilakukan dengan berjamaah. Jadi tidak bisa untuk dikejar itu Pak, derajatnya orang yang sholat berjamaah itu. Nah, oleh karena itu dikatakan sholatul jamaah di sini menurut pendapat fardu kifayah. Ya, penting. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saya ini punya keinginan supaya yang sholat dengan manusia ini imam yang lain, orang lain. Saya tidak jadi imam. Biar mereka sholat dengan satu orang. Kemudian saya keliling rumah-rumah, katanya Nabi, saya cari orang-orang yang tidak pergi ke masjid sholat berjamaah. Tak dolei, sopo sing tak sholat jamaah. Kalau sudah ketemu ada yang sholat, tidak sholat berjamaah padahal tidak ada udur ya, tidak loro, tapi sengaja tidak ke masjid, rumahnya mau tak bakar, katanya Nabi. Tak dolei sing sengojo tidak sholat berjamaah, mau tak bakar rumahnya. Saking pentingnya sholat berjamaah. Lah kalau itu dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi keliling mencari rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak pergi ke masjid, apalagi zaman sekarang, ya banyak rumah yang dibakar sama Nabi ya, kobong apa. Jadi ini bukan Nabi itu kejem. Oh kejem ya Rasulullah ternyata. Tak pikir baik, bukan. Katanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Bukan itu intinya. Intinya Nabi itu pengen memberitahukan kepada kita semua, jangan gampang-gampang ninggal sholat berjamaah. Wis, intinya itu dok. Intinya hanya itu. Nah, sholatul jamaah wa sholatul janazah fardu kifayah. Dan ini ditujukan kepada laki-laki yang mukim, yang bukan musafir. Al-jama'ah fil maktuba al-mu'adda lil ahrar ar-rijal al-muqimina fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki yang tidak
musafir. Bagaimana kita ini sudah dianggap menjalankan sholat berjamaah di setiap daerah, bihaitsu yadhharu biha syiar, sekiranya nampak syiar daripada sholat berjamaah. Ya lihat, kalau daerahnya itu pemukimannya hanya sedikit, ya cukup dengan mendirikan satu sholat jamaah. Tapi kalau daerahnya itu luas, ya Klenggoan, misalnya Klenggoan itu besar, ada utara, ada selatan, misalnya, cukup tidak sholat berjamaah satu? Oh, tidak cukup ini, tidak kelihatan sholat syiarnya, tidak terlihat. Maka disesuaikan dengan daerah. Disesuaikan dengan daerah. Sekiranya nampak syiar berapa? Dua tempat cukup? Cukup ya sudah. Kurang ya ditambah satu lagi, dibagi gitu. Sekiranya nampak syiar daripada sholat berjamaah tersebut. Jadi ini hukum fardu kifayah dalam sholat berjamaah ini ditujukan kepada laki-laki yang merdeka, yang mereka itu bukan musafir, ya, di dalam melakukan sholat ada lima waktu, ya, bukan sholat qadha. Nah, adapun sholat berjamaah yang dilakukan di sholat terawih misalnya, witir Ramadan kan berjamaah itu, ya, setelah sholat terawih sholat witir, maka yang seperti ini hukumnya adalah sunnah dilakukan secara berjamaah.